Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, di video kali ini saya sedang berada di sawah untuk mencari genjer untuk dijadikan rujak, karena di daerah sini banyak sekali genjer. Saudara, sebelum nonton ini jangan lupa ya, subscribe, like, komen. Untuk selanjutnya, mari ikuti saya. Saya akan mencari genjer di pesawahan. Ayo saudara, mari ikuti saya. Saya mau cari genjer ke ini. Oh. Di sini banyak sekali genjer ini, genjer liar kayaknya. Saya mau mengambilnya. Nih, saudara, genjernya banyak sekali nih. Nih, kalau di rujak rasanya enak sekali nih, apalagi tengah hari ini. Saya mau ngambil yang muda. Nih, saudara, banyak sekali genjernya nih. Banyak yang muda-muda. Kalau di rujak rasanya enak sekali nih, apalagi ini tengah hari, saudara. Mana ini ya? Ini sudah cukup segini aja saya mengambilnya. Saya mau bikin rujak. Saudara, mari ikuti saya. Dan bawa cobek segala, saudara. Saya cuci dulu nanti sebelum di ini, sebelum di layup saya mau cuci dulu. Ini saudara udah saya cuci, akan saya rebus dengan air panas. Biarkan beberapa menit saudara genjernya agar layu. Saudara, ini sambil menunggu ini layu, genjernya layu, saya mau bikin bumbunya dulu. Tapi saudara cabenya jangan banyak-banyak, nanti sakit perut. Ini bumbunya saudara, saya buat secukupnya aja. Saudara, ini bumbunya udah jadi saudara. Ini genjernya juga udah layu. Langsung saja saudara, nih saya mau coba rujaknya. Rasanya enak saudara. Enak sekali saudara, apalagi tengah hari begini. Nyambung sekali nih enak. Manis asam, enggak terlalu pedas.
Ini saudara, kembangnya juga ini apa tuh? Manis. Saudara sudah dulu ngerjaknya ini kepedesan, padahal cabenya cuma satu tapi pedes, saudara. Sekian dulu lah, tapi jangan lupa ya saudara ya, like, komen, subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.